adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak-anak, kita bisa membuat bunyi-bunyian dengan mulut kita atau dengan alat-alat yang lain. Mari membuat bunyi-bunyian menjadi musik yang indah. Mari nyanyikan lagu gembira bersama. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Wah, suaranya merdu sekali ya. Wah, suaranya merdu sekali ya. Coba suara Sumi bisa semerdu itu. Coba lihat deh siapa yang sedang bernyanyi. Happy yang bernyanyi. Iya, Sumi. Maaf ya, suara Happy terlalu keras ya. Oh, tidak. Sumi senang sekali dengar suara Happy. Suaranya bagus. Ah, Sumi bisa saja
Terima kasih, Sumi. Happy? Iya. Bisa tidak kalau Happy ajarin Sumi nyanyi? Oh, Sumi mau diajarin menyanyi. Boleh, boleh. Nyanyi apa ya? Oh iya, hati Sumi lagi gembira tidak? Wah, gembira sekali dong. Kalau begitu, nyanyi lagu Hatiku Selalu Gembira ya. Oke. Hatiku selalu gembira. Ayo Sumi, ikut nyanyi. Oh, iya, iya. Hatiku selalu gembira. Bernyanyi lo, 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 lo. Kita bersatu. Ayo, Kit. Pasti kamu bisa. Mondi masukin bola ke gawang ku, Mandi. Gembira. Ya. Aduh, pusing. Aduh, kenapa nih? Aduh. Salah sasaran. Aduh, pusing. Maaf, Kuma. Pusing. Aduh. Kuma. 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 Aduh. Maaf, Kuma. Mondi dengar suara teriak jadinya kaget. Sasarannya ke Kuma deh. Iya, iya. Tidak apa-apa kok. Aduh, tapi deh. Tapi itu suara siapa ya? Iya juga ya. Sepertinya dari arah sana deh. Coba lihat yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, Kuma. Aduh, Kuma jangan ditinggalin dong. Begitu ya. Teman-teman, tadi dengar suara teriak-teriak tidak? Suara teriak apa? Itu suara Sumi. Oh, memangnya kenapa? Aduh, suaranya berisik sekali. Iya, berisik sekali. Kepala Kuma jadi pusing deh. Aduh, teman-teman, itu suara Sumi. Sumi lagi latihan nyanyi. Oh, pelan-pelan saja ya, Sumi. Iya nih, kalau Sumi tidak bisa bernyanyi, ya tidak usah nyanyi lah. Iya, iya. Aduh, teman-teman, jangan seperti itu dong. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Happy, Sumi pergi juga deh. Loh, latihannya gimana? Tidak usah, kapan-kapan aja. Suara Sumi memang jelek banget. Ternyata Sumi hanya bisa masal saja. Kalau nyanyi, tidak mungkin bisa. Tuh, oh, Sumi sendirian ya. Coba, Babi mau lihat deh. Hai Sumi, sedang apa? Sumi, Sumi. Rabi. Siang-siang kau melamun sih Sumi. Lagi mikirin apa memangnya? Ini loh Rabi. Sumi mau supaya bisa menyanyi. Oh, bagus dong. Masalahnya suara Sumi benar-benar jelek banget. Oh Sumi, saat Sumi pertama kali membuat kue, pasti awalnya kuenya tidak enak deh. Tapi coba sekarang, Sumi pandai dalam memasak. Iya sih, tapi... Nah, kalau begitu, Sumi juga harus rajin latihan agar suara Sumi merdu. Tapi Rabi, teman-teman Sumi bilang suara Sumi buat pusing.
Nah, kalau teman-teman Sumi seperti itu, biarkan saja. Sumi harus tetap berusaha. Oke, Rabi. Sumi akan berusaha. Bagus. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah, adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Sulit juga. Ha, ha, hatiku selalu gembira. Bernyanyi la, 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira.
Aduh. Oh, suara sumbang siapa lagi sih? Sepertinya Mondi kenal suara ini. Hatiku selalu gembira bernyanyi la 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 la. Suara siapa sih tadi? Halo, ada orang tidak? Oh, jangan-jangan Mondi mimpi. Aduh. Untung tidak ketahuan. Oh, benar kan perasaan Mondi? Suaranya mirip banget sama Sumi. Sumi, gara-gara Sumi bernyanyi, Mondi jatuh dari pohon tahu? Iya, maaf Mondi. Sumi kan sedang latihan. Udah Sumi, kalau Sumi latihan terus, Sumi akan ganggu orang-orang di sini. Mondi juga mau tidur. Jangan diganggu. Iya, iya. Hatiku. Jangan berisik. Belajarnya di rumah saja dah. Dasar Sumi. Sudah, Sumi menyerah. Suara Sumi tetap tidak bisa merdu. Ada Sumi. Rabi mau lihat keadaannya dulu dah. Hei Sumi, bagaimana keadaannya? Baik-baik saja. Sudah latihan belum? Belum Rabi. Sepertinya itu bukan keahlian Sumi. Coba Rabi mau dengar. Tidak Rabi. Suara Sumi tidak bagus Rabi. Ayo cepat Rabi mau dengar. Indonesia, tanah airku, tempat aku dilahirkan bunda, negeri yang subur permanyata, mari jaga bersama. Walaupun kita berbeda suku bangsa, walau kita berbeda budayanya, tetapi kita tetap bersatu juga. Indonesia bersatulah. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama? Tadi siapa yang nyanyi? Yang nyanyi Sumi dan Happy. Masa sih? Masa tidak percaya?
Coba Sumi dan Happy nyanyi lagi. Oke. Lagu apa ya? Hatiku selalu gembira saja. Oke deh. Hatiku selalu gembira bernyanyi. Suara Sumi bagus juga. Maaf ya Sumi, kalau Mondi kemarin marah-marah sama Sumi. Iya, tidak apa-apa. Nah, kalau kita latihan terus-menerus, pasti hasilnya akan memuaskan. Jadi, kita semua harus tetap berlatih ya. Tapi, Sumi mau nyanyi terus nih. Nyanyi sambil masak dong. Sumi tetap suka masak. Oh. Rabi lapar ya? Iya. Kalau begitu main ke rumah Sumi yuk. Sumi sudah masak makanan yang enak loh. Salam dulu deh untuk teman-teman di rumah. Hebat, hebat, ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Bunda, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Music scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim kreatif. Vincent, Siana, Christine, Yesi. Sutradara. Bobby. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive Producer Om Sanu dan Om Jarod. Welcome to the